Rasulullah sebut tu, tak ada lagi ujian yang lebih berat daripada atas dunia ni. Namalah ujian apa? Ujian kematian ayah, ujian kematian pasangan hidup, ujian kematian anak-anak, ujian kesakitan dengan kena COVID dan sebagainya. Ujian apa pun dalam hidup, tak boleh lawan dengan ujian kena dajjal. Ujian datangnya dajjal. Artinya, tidak ada fitnah yang menimpa ataupun ditimpa pada manusia sejak zaman Nabi Adam, diciptakan hingga hari kiamat, sedahsyat fitnah dajjal. Tak ada lagi sedahsyat kena fitnah dajjal. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita berbicara tentang tajuk masa depan yang kita akan lalui ataupun kita sempat ataupun kita tak sempat. Masa yang kita tahu bahawa di mana kita akan melalui yang disebut dengan kematian ataupun kiamat. Setelah mana saya berbicara panjang tentang mengenai kematian, dan hari ini dan kala ini kita berbicara pula tentang satu lagi keadaan masa depan yang kita perlu lalui yang disebut dengan kiamat. Tajuk ni pun tajuk besar sehingga kan kita diajar supaya kita betul-betul faham. Faham terhadap kematian satu, satu lagi faham terhadap berlakunya kiamat satu pada diri kita. Salah satu ni mesti akan terjadi pada diri kita lah. Dalam hidup kita ni kita tak dapat lari daripada berlakunya salah satu ini. Sama ada berlaku kematian dahulu ataupun berlakunya yang disebut dengan kiamat. Dua perkara ni tuan-tuan dan sahabat-sahabat kita akan lalui di hadapan kita. Dan ini pun yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia sentiasa ajar pada sahabat-sahabat dan seluruh umat sebelum daripada ini tentang dua perkara ini. Yang pertama yang disebut dengan kematian. Yang seringkali diingatkan kita supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ni akan mati. Kita ni akan menghadap depan Allah. Dan yang kedua diceritakan tentang di hari kiamat. Hari yang akan di mana Allah nak tutup alam ini dan pembalasan. Setiap kali mana Rasulullah cerita tentang mengenai kematian ataupun Rasulullah cerita tentang hari kiamat, Rasulullah tak lepaskan cerita tentang tanda-tanda bila nak berlakunya kematian, ada tanda-tanda. Bila nak berlakunya kiamat, sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tanda-tanda. Kita dah belajar dah di awal-awal sebelum daripada ini tentang dua tanda besar nak berlakunya kiamat. Yang pertama keluarnya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Yang kedua yang disebut dengan berlakunya Malhamatul Kubra. Malhamah ni maknanya pertembungan yang besar dan penaklukan kota Constantinople. Yang ni yang kita dah sebut tentang dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Maka kali ini datanglah tajuk yang ketiga.
yang tanda yang ketiga yang besar yang perlu kita faham, itu berlakunya Dajjal, akan munculnya yang disebut dengan Dajjal. Muncul Dajjal ni, ramai di kalangan kita ni masih lagi dalam keadaan keliru, masih lagi dalam keadaan yang ada yang ada ilmu dan ada yang tak ada ilmu. Ada yang kita pernah dengar, kita pernah sebut tentang perkara Dajjal, ataupun ada orang sebut macam jahat, macam Dajjal. Orang kita sebut gambaran demikian. Yang ni pun tajuk yang penting juga untuk dipahami di kalangan kita semua. Tajuk di mana yang disebut dengan keluarnya Dajjal. Tajuk ni, bila kita bicarakan tentang mengenai tajuk Dajjal ini, mari kita mulakan dengan awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang mengenai bagaimana pentingnya tentang perbicaraan ataupun memahami tentang Dajjal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma bainal khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqu akbar min Dajjal." Rasulullah sebut, semenjak daripada penciptaan Adam sampai berlakunya hari kiamat nanti, ialah tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada ujian datangnya Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Kalau ada orang kata saya diuji dengan ujian yang teruk ustaz, tak ada lagi ujian yang lebih teruk daripada ujian Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Ujian Dajjal ni ujian yang paling dahsyat. Siapa yang kena ujian Dajjal, kebanyakan yang kena ujian Dajjal ni, kebanyakan mereka ialah mereka akan terpesona ataupun terpedaya dengan ujian Dajjal ini. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Tak adalah ujian yang paling berat di atas dunia ini semenjak daripada cipta Nabi Adam AS sampai berlakunya kiamat kecuali ujian Dajjal. Kalau ada orang kata saya kena ujian yang teruk, ujian yang berat, tak boleh lawan dengan beratnya ujian Dajjal. Itu paling berat. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat bahawa ujian yang paling teruk yang kena atas dunia ni bukan ujian sakit. Bukan ujian yang disebut dengan apa dia, tak ada zuriat. Bukan ujian yang disebut dengan tak ada jodoh. Bukan ujian-ujian ini. Tapi ujian yang paling berat dalam hidup atas dunia ni, Rasulullah kata, di mana akbaru min Dajjal. Ujian yang paling berat yang kena pada seorang ialah Dajjal. Kena ujian Dajjal ni memang paling berat dalam hidup kita di atas muka bumi ini. Kemudian ujian ini terjadi pada di kalangan kita ni, pada peribadi kita, pada keluarga kita dan masyarakat di bahagian bumi mana pun. Allah Taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah Subhanahu wa Taala sebut, bila kita hidup atas dunia ni, kita akan diuji oleh Allah. Ladang ujian dan cubaan. Dan kita tahu bahawa bumi ini menguji keimanan dan amal kita. Firman Allah Taala dalam hidup, dalam cerita tentang ujian, Allah Subhanahu wa Taala sebut, "Allazi khalaqal maut." Di sana aku telah ciptakan kematian, wal hayah dan juga kehidupan. Tujuan apa aku jadikan ujian dalam hidup kamu? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dengan tujuan untuk menguji di kalangan kamu. Kalau ada orang kata, saya ni macam mana nak lepaskan daripada ujian ustaz? Mati ya. Lepas pada mati itu, maknanya tak adalah ujian dunia. Tapi kena melalui ujian dalam kubur pula. Kalau ada orang tanya, macam mana nak suruh lepas ujian-ujian ini masuk syurga? Selagi mana tak masuk syurga, selagi itulah kita dalam keadaan kita ni menjadi dalam keadaan kita sukar dan kita jadi payah dalam hidup kita. Kenapa dia? Allah ni Maha Azizul Hakim, Azizul Ghafur, Maha Perkasa dan juga Maha Mengampun dosa manusia. Cubaan ini berbeza-beza. Ada naik turun, ada membesar dan juga mengecil dan bertambah tanpa berkurang sepanjang kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. Maknanya dalam hidup kita ni berlaku ujian. Keadaan ini akan terus berlangsung sehingga Allah mewarisi bumi dan apa yang di atasnya. Allah Taala berfirman, Alif Lam Mim, "Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui. "Ahasibannasu an yutraku." Adakah manusia menyangka kami akan biarkan kamu menyebut amanna, kami telah beriman kepada Allah.
Kami telah beriman pada Allah. Wahum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kamu. Falaya'lamannallahu alladhina sadaku, dengan ujian itu maka Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman di kalangan kamu. Walaya'lamannal kadhibin, dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubaan dalam hidup kita ni semakin membesar sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah. Kita ni akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni, nak gambarkan pada diri kita ni berdasar kepada apa dia? Berdasar pada keadaan-keadaan diri kita. Semakin kita warak, semakin kita ni diuji. Semakin kita ni beriman pada Allah, semakin kuat ujian. Semakin kita ni dekat dengan Allah, semakin diuji dan diuji di sisi Allah. Nak tengok sekat mana keimanan kita dalam kehidupan kita kepada Allah. Sampai-sampai pada hari itu, manusia mengangankan kematian. Bila teruk sangat ujian ni, manusia akan bercita-cita, matilah lebih baik. Pergi ke kuburan berharap dapat bertukar keadaan ataupun posisi dengan penghuni. Seraya disebut, andai saja aku berada dalam kuburan. Bila kena ujian yang teruk, sampai orang yang hidup ni kata apa dia? Kalaulah aku mati, jauh lebih baik aku daripada aku hidup. Dia pergi ke kubur, dia akan sebut demikian. Nak gambarkan tentang mengenai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dalam namun fitnah dan bencana yang menimpa manusia yang kita sebut sebelum ni, sungguh tidak ada apa-apa bila dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Tuan-tuan kena ingat ya, kalau ada di kalangan kita kata, Ustaz, saya ni teruk sangat, ujian saya ni terbeban sangat, tak boleh lawan dengan fitnah Dajjal, ujian Dajjal. Kalau ada orang kata, saya terbeban, saya sakit sungguh dengan ujian ni, sakit hati saya ni, tak boleh terima dengan ujian sebegini. Ada orang yang sebut demikian. Saya tengok dalam TikTok, ramai yang hantar mesej, yang tulis dalam Instagram, yang tulis pada saya, dalam Facebook yang hantar mesej pada saya, macam-macam gaya, Ustaz, macam mana nak lalui dengan ujian ini, Ustaz? Hati saya gemuk, macam-macam gaya disebut. Saya nak jawab, tak boleh lawan dengan ujian Dajjal. Ujian Dajjal yang kena pada kalian nanti, siapa yang kena dengan ujian Dajjal, maka itulah seberat-beratnya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, sejak penciptaan Nabi Adam sampai pada hari kiamat nanti, tidak ada satu pun ujian yang lebih dahsyat daripada ujian Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut tu, tak ada lagi ujian yang lebih berat daripada atas dunia ni. Namalah ujian apa? Ujian kematian ayah, ujian kematian pasangan hidup, ujian kematian anak-anak, ujian kesakitan dengan kena COVID dan sebagainya. Ujian apa pun dalam hidup, tak boleh lawan dengan ujian kena Dajjal. Ujian datangnya Dajjal. Artinya, tidak ada fitnah yang menimpa ataupun ditimpa pada manusia sejak zaman Nabi Adam, diciptakan hingga hari kiamat, sedahsyat fitnah Dajjal. Tak ada lagi sedahsyat kena fitnah Dajjal. Siapa yang kena fitnah Dajjal? Kerana besarnya fitnah Dajjal. Sampai Rasulullah telah memberitahukan keadaan itu pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diajar dalam hidup kita ni, min fitnatid dajjal. Allah Subhanahu Rasulullah ajar supaya kita ni, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal wa fitnatil masihud dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita berlindung daripada fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah masihud dajjal yang akan datang nanti, yang disebut dengan Dajjal yang akan datang, yang menyebabkan di waktu tersebut manusia tak tertanggung dengan ujian yang kena dengan fitnah ini. Siapa Dajjal ni? InsyaAllah kita akan bicarakan dalam tajuk ini. Kena faham betul-betul. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'isan nabi illa anzar ummatahu al-aur aurul kadzab il al Alla innahu a'war, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, wa inna bayna aynaihi maktubun kafir." Tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali telah mengingatkan umat daripada seorang pendusta. Semua nabi-nabi yang kalau sekiranya dia dalam keadaan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ingat seorang pendusta ni. Satu pendusta ni, ketahuilah bahawa matanya buta sebelah. Dajjal-dajjal ni, bila kita jumpa dengan dia,
jumpa dengan dia tu, tengok mata dia buta sebelah. Tanda-tanda dajjal. Tanda-tanda dajjal ini. Sedangkan Rab kalian tidak buta mata sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Semua nabi-nabi ni bila datang ke atas muka bumi, dia akan sebut bahaya dajjal. Bahaya dajjal. Dia kata, sehingga kan kalau nak tahu dajjal ni, dia ni buta mata sebelah. Buta mata dia sebelah. Dan Allah tak buta mata. Dan di antara kedua matanya tertulis, wa inna baina ainai maktubun kafirun. Di antara dua biji mata dia ni tertulis kafir kat tengah-tengah. Tertulis. Dia pun tulis dah. Di antara mata dan mata dia dengan mata yang buta tadi, dalam keadaan yang tertulis pada tulisan di atas dia ni, ataupun di atas dahi dia ni, kafir, yang nak gambarkan tentang keadaan bagaimana dajjal itu sendiri. Lantas siapakah dajjal yang buta sebelah itu? Ha, kita akan tanya, siapa ustaz dajjal yang mata buta sebelah? Jangan pula lepas pada ni cari tengok orang buta mata sebelah. Dajjal ni kita sebut. Jangan lagi. Cuma nak sebutnya, kita ni tanda-tanda dajjal tu, salah satunya mata dia buta sebelah, kemudian atas dahi dia tertulis kafir. Itu tanda dajjal yang kita kena faham oleh kita. Untuk apa semua peringatan dan kesedaran ini perlu? Kita akan tanya, Ustaz, belajar-belajar tentang dajjal ni untuk apa Ustaz? Mengapa ia menjadi fitnah terbesar di atas muka bumi Allah yang ditimpakan pada para hamba je? Kita akan tanya, kenapa dajjal ni di antara yang disebut dengan gambaran dianya datang di atas muka bumi ni merupakan musibah kepada hamba atas dunia? Mengapa dinamakan dajjal? Mengapa dinamakan dajjal? Bagaimana sifat dan kekuatannya? Apakah seluruh manusia akan mengalami fitnah ini? Kita akan tanya. Semua orang kena ke Ustaz? Bila datang dajjal ni kita kena semua ke? Lantas bagaimana sikap orang mukmin yang jujur terhadapnya? Mengapa banyak penyifatan bahawa mata buta sebelah dan antara kedua matanya tertulis tulisan kafir yang hanya mampu dibaca oleh orang mukmin saja? Orang mukmin je nampak. Orang kafir tak nampak sebab dia kafir dah. Bila orang mukmin dia tertulis di atas, di antara dua mata dia, di atas dia tersikit, tertulis kafir. Di atas dahi dia. Dajjal tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran. Kalau ada orang sebut, adakah sebut dalam Al-Quran? Allah tak sebut secara langsung. Sebagaimana disebutnya sebahagian tanda-tanda besar lain. Seperti asap, binatang, Ya'juj, Jawa Ma'juj. Yang lain tu semua disebut dalam Quran. Manakala Dajjal tidak ditulis. Ha, sebab apa? Namun ada satu ayat Quran yang menyebut tentang beberapa tanda kiamat yang datang sebelum hari kiamat. Iaitu tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat. Dari tanda-tanda besar tersebut, kita mampu menganggap salah satunya adalah Dajjal. Ha, mengapa tak disebut? Ha, orang tanya, kenapa tidak disebut dalam Quran? Jawabnya, huraian yang datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah nak naikkan kedudukan lepas pada Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan beriman dengan Quran je, tinggal hadis Rasulullah, jangan. Ha, tapi kita diajar supaya beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya tanda-tanda yang lain, iaitu terbitnya matahari dan terbitnya daripada barat. Yang ni pun tidak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis Rasulullah. Kita mampu mengatakan demikian namun tidak memastikan, kerana Allah lebih tahu daripada ayat Al-Quran tersebut. Allah Taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qabl wa kasabat fi imaniha khaira kulin taziru inna muntazirun. Ia mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, ataupun kedatangan sisa Rab kamu, atau kedatangan beberapa ayat-ayat kamu sebut. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Mereka tunggu apa katanya Allah? Tunggu malaikat datang untuk cabut nyawa mereka ke? Aw ya'tiya rabbuk, ataupun datangnya tanda-tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut, menyiksa mereka. Ataupun au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun datang beberapa ayat-ayat daripada Tuhan, sebahagian daripada
tanda-tanda kebesaran Allah. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari datangnya tanda-tanda ayat daripada Allah. Tidak bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsan imanuha. Tak ada manfaat lagi iman yang ada pada diri kamu. Kerana kamunya tak mengambil manfaat waktu mana kamu hidup. Kemudian, lam takun amanat min qabl. Seorang daripadanya sendiri yang belum beriman sebelum daripada itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa iman dia. Au kasabat fi imaniha khairah. Katakanlah, kulintaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah oleh kamu. Sesungguhnya kami pun sedang menunggu pula untuk mencabut nyawa kamu tersebut. Surah Al-An'am ayat yang 158. Menurut pendapat beberapa ulama, Dajjal disebut dalam ayat ini. Berdasar pada hadis berikutnya. Salasun, iza kharajna lam yanfa'un nafsan imanuha, lan takun amanat min qabl ad-dajjal wad-dabbatun wa tulu'i syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada tiga tanda. Iza kharajna lam yanfa'un nafsan imanuha. Kalau keluarnya tiga tanda ini, tak ada manfaat keimanan dia sebelum daripada ini. Yang dianya tak ambil manfaat waktu mana peluang yang Allah bagi pada dia sebelum daripada ini. Bila keluar tiga tanda ni, maka keimanan tidak akan berguna lagi bagi seorang yang sebelumnya tidak beriman. Patutnya, dia dah beriman sebelum daripada ni. Tiba-tiba, dia dekat-dekat bila timbul tiga tanda tersebut, baru dia nak beriman. Maka tak ada manfaat dah pada diri dia. Ini Rasulullah SAW sebut. Apa dia? Sebelum datang qablu dajjal. Yang pertamanya, keluarnya dajjal. Bila keluarnya dajjal, yang kedua, wadabah. Dan juga binatang-binatang yang berbisa mula melata. Banyak sangat. Dekat-dekat nak berlakunya kiamat ini. Watulung isyams. Dan yang ketiga, di mana terbitnya matahari sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Ayat yang mulia tersebut menunjukkan secara pasti situasi yang terjadi sebelum hari kiamat. Kalau ada orang tanya, mana tanda-tanda daripada Al-Quran datangnya Dajjal ini? Daripada surah Al-An'am ayat 158. Lalu keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayat yang 158 tadi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tiga tanda. Iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau keluar tiga tanda ni, maka tak ada manfaat lagi. Keiman, sepatutnya dia beriman sebelum daripada ni, tiba-tiba baru dia nak beriman sekarang. Tak ada manfaat dah pada diri dia. Ayat yang mulia ni menunjukkan cara pasti situasi yang terjadi sebelum hari kiamat. Bila dia nak berlaku kiamat, ni tanda-tanda yang berlaku. Demikian setiap kata dan kalimahnya menunjukkan urusan tersebut. Kerana setiap ayat yang Allah wahyukan untuk manusia dalam kehidupan dunia, sebelum tanda-tanda besar hari kiamat muncul adalah mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhab la'allahum yarji'un." Dan tidaklah kami perlihatkan pada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelum daripadanya. Dan kami timpakan pada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-48. Allah memperlihatkan ayat-ayat di dunia dan menimpakan azab kepada sebahagian kita seperti yang disebut dalam ayat tadi dengan tujuan agar kita kembali ke jalan yang benar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila hari telah tiba, maka akan diawali dengan kemunculan sebahagian ayat Allah yang berupa fitnah yang besar dan cubaan yang nyata. Ha, bila nak berlakunya hari kiamat ni, datang ujian-ujian yang besar pada diri kita. Ujian fitnah yang besar. Tapi fitnah besar dan cubaan tersebut berbeza dengan tanda-tanda kehidupan dunia sebagai ladang cubaan dan ujian. Kerana ia datang bukan agar manusia kembali kepada Allah, tetapi sebagai tanda yang menunjukkan bahawa hari kiamat sudah dekat dan sebagai bukti kebenaran janji-janji Allah itu sendiri. Lalu kita akan mula bicarakan tentang mengenai Dajjal itu sendiri itu apa. Dajjal itu sendiri itu apa. Ha, nak sebutnya. Secara etimologinya, Dajjal memiliki dua pengertian. Yang pertamanya, memiliki banyak pengertian.
Yang pertamanya, kalau sebut Dajjal ni pembohong, pendusta, dipanggil demikian. Ha, nak gambarkan pada kita demikian. Yang kedua, Dajjal diambil daripada kata Ad-Dajjal. Ad-Daj yang bererti dusta. Bohong juga. Daj. Jangan tak nama anak Daj, dia panggil. Ha, kan salah orang, dia pergi sebut pula. Ad-Daj dipanggil. Dinamakan Dajjal. Yang ketiga dinamakan Dajjal kerana kekuasaan dan pengaruhnya seluruh bumi. Kecuali dua tempat je dia. Dia tak boleh mengaruh. Mana? Mekah dan juga Madinah. Ini dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Kemudian yang keempat, Dajjal diambil daripada kata At-Tasghiyah. At-Tagiyah. At-Tagiyah. Yang bererti At-Tagiyah. At-Tagiyah. Iaitu melampau. Melampaui batas. Dan yang kelima, makna Dajjal itu adalah pemberi air yang mengairi apa saja dan menjadikan cantik dengan berdusta dan kebohongan. Ha, ni sampai peringkat demikian. Kemudian kita cerita sikit sifat-sifat Dajjal tu apa dia. Sifat-sifat Dajjal tu apa dia. Kalau orang tanya Dajjal, maknanya pembohong, pendusta terus. Kemudian kalau ditanya Dajjal ni maknanya apa dia? Dia boleh mempengaruhi semua orang kecuali dua tempat je dia tak boleh mengaruhi, Mekah dan Madinah. Kemudian Dajjal, kalau orang tanya Dajjal tu apa dia? Melampau. Jenis makhluk yang jenis melampau. Tu Dajjal. Sifat-sifat Dajjal. Kita nak sebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ketika tidur saya bermimpi sedang tawaf di Kaabah. Rasulullah SAW cerita. Satu ketika Rasulullah tidur dan Rasulullah bermimpi tawaf di Kaabah. Lantas disebut bahawa beliau melihat Nabi Isa bin Maryam. Bila Rasulullah tidur, Rasulullah mimpi. Tengok. Nabi Isa AS dan bin Maryam ini sedang tawaf. Kemudian dia melihat Dajjal. Lalu beliau menyebut ciri-cirinya seraya berkata. Rasulullah SAW sebut tentang Dajjal dengan keadaan Nabi Isa AS. Fa'iza rajulun jasimun ahmarun. Ja'dur ra's a'urul ain ka'anna ainahu inayatun tafiyatun aqrabun nas bihi shabbaha ibn qatanin rajulun min khuza'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Dajjal ni dia seorang lelaki. Ha, kalau orang perempuan dia bukan Dajjal. Yang pertama, dia dalam keadaan dia seorang lelaki berbadan besar, rajulun jasimun ahmarun. Dalam keadaan badan dia besar dan warna kulit dia merah kemerahan. Merah kemerahan. Ja'dur ra's. Dalam keadaan rambut dia kerinting. Rambut Dajjal ini. Kemudian Rasulullah sebut, a'warul a'in. Mata butanya sebelah. Sebelah mata dia buta. Ka'anna a'inahu inabatun. Dan buta mata yang satu lagi seperti sebuah anggur. Sebagaimana dalam keadaan sebagaimana anggur yang biji anggur yang keluar daripada mata dia. Ini mata sebelah dia lagi. Kemudian seperti biji anggur yang menonjol begitu. Kemudian disebut laginya orang yang paling mirip dengan Dajjal ini, Rasulullah kata, muka dia nak irah-irah Ibnu Qattan. Rasulullah kata, seumpama Ibnu Qattanin rajulun min Khuza'ah. Seorang lelaki daripada Bani Khuza'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni haddastukum an Dajjalin hatta qashitu an la taqilu innal Masih ad-Dajjal rajulun qasirun afhaju ja'dul a'warun matmusul 'ain." Laisa binati'atin wala hajza'in fa'in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Rasulullah sebut, saya nak menceritakan pada kamu tentang Dajjal, pada kalian tentang Dajjal, hingga saya bimbang kalau kalian tak percaya. Rasulullah sebut demikian. Hatta khashitu an la taqilu. Saya nak cerita sikit pada kamu tentang Dajjal, Rasulullah kata. Tapi saya bimbang kamu ni tak sampai pada pemikiran kamu. Kamu nak fikir. Innal Masih ad-Dajjal.
sesungguhnya Al-Masihud Dajjal adalah laki-laki. Dia seorang laki. Dia seorang laki. Qasirul afhajul ja'dun. Yang pendek. Lelaki, dia bukannya tinggi sangat tak. Dia pendek. Afhajul ja'du. Pehanya lebar. Pehanya lebar. Kemudian, rambut dia kerinting. A'warul matmusul. Rambut dia kerinting. Mata dia pula dalam keadaan afhajul ja'du. A'warul matmusul a'in. Mata di sebelah kanan dia buta dan rata. Sebelah kanan mata Dajjal ni buta dan rata. Tidak kata menonjol. Buta dia tersebut. Kemudian, fa'in albasa alaikum. Dan tidak menonjol keluar dan juga tidak tenggelam. Tidak menonjol sangat keluar, mata buta dia dan tidak tenggelam sangat. Kemudian, dalam keadaan sebegitu, jika dia menipu, disebutnya. Fa'in albasa alaikum. Kalau sekiranya dia menipu kalian, dia mengaku Tuhan, ketahuilah bahawa Rabb kalian tidak buta. Anna Rabbakum tabaraka wa ta'ala laisa bi'awar. Kamu bila dia kata dia ni Tuhan, kamu kena ingat. Tuhan ni bukan jenis buta. Wa annakum lan tarau Rabbakum. Dan kalian tidak nampak Tuhan kalian sehingga hatta tamutu. Sehingga kalian menghadap di hadapan Allah. Barulah kalian akan berjumpa dan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Saya nak cerita ni sikit pada kalian ini tentang Dajjal ni akan datang. Dasar pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Dajjal a'waru hijanun azharu ka'anna ra'sahu aslatun ashbahun nas bi Abdul Uzza bin Qattan. فَإِمَّا حَلَكَ الْحَلَكَ فَإِنَّمَا حَلَكَ الْحُلَكَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ. Ciri-ciri Dajjal adalah mata dia buta sebelah. Ciri-ciri Dajjal ni mata dia tu buta sebelah. Kemudian kulit dia cerah. Disebut. Dalam keadaan yang kepala dia seperti kepala ular. Kepala dia tu macam kepala ular. Rasulullah cerita demikian. Kemudian orang dia mirip dengan sebagaimana Abdul Uzza bin Qattan. Rasulullah sebut. Sebiji muka dia. Kepala dia begitu. Ia akan membinasakan ramai orang. Fa'imma halakal hulak. Bila dia ada, maka menyebabkan binasalah manusia ini. Fa'inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah, Tuhan kalian itu tidak buta. Dajjal ni, tanda-tanda dia tu buta sebelah. Setiap kali Rasulullah menyebut Dajjal, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa mata dia buta sebelah. Tanda-tanda Dajjal. Imam Mahdi datang dahulu, kemudian Dajjal datang kemudian daripada Imam Mahdi. Kemudian ditanya lagi, setiap kali mana Rasulullah menyebut Dajjal, pasti Rasulullah akan cerita tentang mengenai mata Dajjal ini buta sebelah. Rasulullah sebut demikian. Beliau banyak menunjukkan ciri ini. Kerana sekalipun Dajjal berusaha menyembunyikan aib-aibnya. Walaupun dalam keadaan yang Dajjal ini, dia cuba menyembunyikan keburukan dia, Rasulullah cerita. Nak suruh kita ni, jangan terpedaya. Jangan terkena dengan pedaya tersebut. Ia tidak akan mampu menyembunyikan aib kebutaan sebelah mata dia ini. Kerana yang lain dia cuba sembunyi, tapi tanda dia yang besar, yang kita nampak ialah mata dia buta sebelah kanan. Mata dia rata, tidak menenggelam sangat. Yang buta tu tidak menonjol sangat. Dua mata selalu tampak oleh mata dan setiap manusia yang mampu melihat. Kebanyakan kita nampak begitulah. Pada diri kita demikian. Tiga hadis yang telah saya sebut tadi telah menjelaskan kecacatan kedua matanya. Dalam beberapa hadis yang lain disebut bahawa yang buta adalah mata kanannya. Namun ada yang menyebut juga bahawa yang buta mata itu adalah sebelah kiri. Ada juga hadis yang lain cerita bukan sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Tapi wallahu alam, yang lebih kuatnya adalah mata yang sebelah kanan. Kalau kita tanya, ada juga hadis yang lain sebut mata buta dia sebelah kiri. Ada, tapi tak kuat. Kemudian, sebuah hadis yang menyebut bahawa yang buta adalah mata kanan disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah menyerupakan matanya seperti buah anggur yang menonjol. Buah anggur yang menonjol. Menonjol. Kan buah anggur tu, dia menonjol sikit. Dalam hadis lain disebut,
bahawa biji matanya melutut tidak tersembunyi bagi siapa pun. Ia seperti dahak yang dia seperti kahak yang menimpil di dinding kapur. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dajjal, a'waru aynil yumna ka'annaha inabatun tafiyatun, mata kanan yang buta tu seperti anggur yang menonjol. Rasulullah sebut demikian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dajjal. Rasulullah cerita tentang dajjal. Mata kanannya tidak tersembunyi seperti dahak di dinding kapur, dan mata kirinya seperti bintang yang bersinar. Allahu Akbar. Mata kiri dia yang tak buta tu seperti bintang yang berseri-seri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan pada kita tentang matanya yang mampu melihat. Beliau bersabda, dajjal mata hijau seperti kaca. Mata hijau dia seperti kaca. Dalam penjelasan terakhirnya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seluruh riwayat yang menyebut bahawa kedua mata dajjal cacat adalah benar. Kerana al-a'war secara bahasa bermakna cacat, dan kedua mata dajjal yang juga cacat, kedua-duanya cacat. Menurut Imam Nawawi, salah satu mata dajjal tidak mampu melihat kerana cahayanya hilang. Ia rata, tidak menonjol, juga tidak cengkung. Yang satu lagi cahaya tidak hilang, tapi cacat dalam bentuk yang lain, iaitu menonjol dan tersembul keluar mata dajjal ini. Imam Muslim meriwayatkan, mata yang hilang sinar adalah yang rata dan tumbuh kulit yang tebal, iaitu kulit tebal yang menutupi matanya. Allahu Akbar. Nak gambarkan pada kitanya ialah tentang mengenai bagaimana dalam keadaan yang sebegini, suasana yang berlaku ni, di kalangan kita ni, ada yang gambaran pada kitanya tentang perangai ataupun ciri-ciri fizikal pada dajjal ini sendiri. Al-Asma'i mengatakan maknanya adalah daging yang tumbuh di dalam mata itu sendiri. Ada yang sebut demikian, mata dajjal ini. Kata kapir di antara kedua matanya. Tanda yang seterusnya, di antara kedua mata dia, sama ada betul-betul di antara mata kanan dan mata kiri itu, tengah-tengah tu tulisan kapir. Ataupun ke atas tu sikit, tulisan kapir. Tanda dajjal yang satu ini hanya khusus bagi kaum muslimin saja. Yang ni orang Islam je boleh kenal yang disebut dengan dajjal. Bila bukan diperuntukkan bagi orang kafir dan juga orang fasik, dan bagi sesiapa saja yang Allah tutup penglihatannya. Allah tak buka semua. Tidak kata semua orang nampak kafir tertulis atas dahi dia, ataupun di antara kedua mata dia tertulis kafir. Tapi orang Islam yang mana soleh, yang warak, dia nampak kafir tulisan. Dekat dahi dia tu nampak tertulis tulisan kafir dajjal ini sendiri. Allah kemudian yang Allah tutup penglihatan dan buta hatinya, serta bagi orang-orang yang mengerumuninya kerana tamak di dunia ini sendiri. Ada juga yang jenis manusia yang tamak terhadap dunia ni, tak nampak terus tulisan kafir yang ada tu. Allah, orang kita orang kafir pun dia tak nampak kafir. Tu belum lagi dajjal datang. Ada dia boleh sebut kafir tu jauh lebih baik daripada orang muslim. Ada. Dia orang kita ni sebut demikian. Ni belum dajjal datang lagi. Orang kafir dia tak nampak orang tu kafir. Dia nampak orang tu baik daripada orang mukmin. Ini sampai tahap demikian. Kalau dah sekiranya datang dajjal, lagilah tak nampak. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sifat dajjal. Rasulullah cerita tentang sifat dajjal. Maktubun baina ainai kafirun yaqra'uhu kullu mukmin katibin au ghairi katibin. Antara kedua mata tertulis kafir yang mampu dibaca oleh setiap mukmin yang mampu menulis ataupun yang tidak mampu menulis. Orang mukmin yang boleh menulis, tak boleh menulis, kalau dia mukmin, dia nampak tulisan kafir atas dahi itu ataupun di antara kedua mata tu nampak tulisan kafir tersebut. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'isan nabi illa anzara ummatahu al-a'warul kadzab, ala innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'war
Wa inna baina ainai maktubun kafirun. Hadis ini kita dah baca tadi. Setiap Nabi yang dibangkitkan, dia akan ingatkan umat dia terhadap jahatnya Dajjal ini. Jahatnya Dajjal yang pembohong ini. Ala innahu a'warun. Naklah kamu tahu Dajjal-Dajjal ni mata dia buta. Kemudian, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sedangkan Tuhan kamu tak buta mata. Allah tak buta mata. Wa inna baina aynaih. Di antara kedua biji mata yang disebut dengan Dajjal ini, tertulis tulisan kafir di atas dahi dia. Di antara dua mata ni. Ciri lain lagi ialah Dajjal-Dajjal ni, yang ketiganya, tanda dia mandul dan tidak mempunyai keturunan. Dajjal ni, dia dalam keadaan yang mandul dan tidak mempunyai keturunan. Ia hanyalah manusia biasa yang makan dan juga minum. Dia manusia biasa je. Makan, minum juga. Tapi dia Dajjal. Itu cara kena faham. Kita kata Dajjal ni makhluk asing ke? Yang turun daripada langit begitu ke? Tak. Dia manusia biasa. Ini manusia biasa. Mata dia tu buta. Mata dia tu buta. Dia yang makan dan minum. Rasulullah menceritakan bahawa Dajjal mandul dan tidak punya anak. Rasulullah sebut demikian. Tanda yang tiga, dia mandul, tidak punya anak. Dan ia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia biasa. Sebenarnya, ia lemah meskipun mampu melakukan apa yang ia perbuatkan. Sebenarnya, ia lemah meskipun mampu melakukan apa yang dia perbuatkan. Ia makan. Dajjal ni dia makan. Dia minum. Dia tidur. Dia buang air. Dan dia qadha hajat. Kalau sifatnya saja seperti ini, bagaimana mungkin ia menjadi Tuhan yang berhak disembah dan Rab bagi alam ini, seperti dakwaan di kalangan orang kafir. Tiga tanda ni lah. Tiga tanda ni kan, kita kena ingat betul-betul ya. Tanda-tanda, di antara tanda Dajjal yang sahih, yang pertama, buta mata. Yang kedua, Dajjal ini sendiri yang kita belajar sebelum daripada ni, tertulis kafir di antara dahi dia. Itu orang mukmin je boleh nampak. Yang ketiga, dia mandul. Tak ada keturunan. Kemudian yang keempat, bahasa yang mudahnya lagi, ialah dia lelaki. Yang kelima, tanda Dajjal lagi, dia ni macam manusia biasa. Berak, buang air, qadha hajat, dia tak ada tanda-tanda yang kita kata pelik daripada yang lain, tak ada. Tapi orang pergi sembah Dajjal ini. Ini tanda yang kita kena faham di kalangan seorang. Waktu keluarnya Dajjal ni bila? Waktu keluar. Seluruh hadis dan riwayat yang sahih menunjukkan bahawa waktu kemunculan Dajjal adalah setelah penaklukan kota Constantinople yang kita belajar sebelum daripada ini. Bila keluarnya Dajjal ni, dia umum, dia ni Dajjal ni, ataupun dia tunjuk diri dia ni kedajjalan dia tersebut, setelah mana Imam Mahdi dah datang, kemudian Nabi Isa dah turun dan ditakluk kota Constantinople, iaitu di antara kemunculan kemunculan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Di antara Nabi, kemunculan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa bin Maryam ini. Mu'az bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Umrani baitul muqaddas. Umranu baitul maqdis. Kharabun yasraba wa kharabun yasriba. Khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathun qustantaniyatin qustantaniyah wa fathun qustantaniyah khurujul dajjal." Rasulullah sebut kemakmuran Baitul Maqdis adalah saat kehancuran Madinah. Bila Baitul Maqdis mula berubah menjadi cantik dan indah kembali. Dan Madinatul Munawwarah mula dimamah oleh yang disebut dengan suasana masyarakat itu. Menghancurkan Madinatul Munawwarah. Saat kehancuran Madinah, terjadilah malhamah. Terjadilah yang disebut dengan peperangan. Dan pada saat terjadinya al-malhamah dan penaklukan Constantinople, keluarlah Dajjal di saat itu. Dajjal ni keluar bila? Kalau orang tanya. Di saat mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Masjidil Aqsa tu jadi macam Madinah sekarang ni. Madinah sekarang ni subur, meriah dan sebagainya. Madinah pula jadi macam Masjid Aqsa sekarang. Berubah menjadi Masjid Aqsa sekarang. Kemudian dalam masa yang sama, berlaku perang. Berlaku perang. Di antara Malhamah, di antara Syria, Yaman, berlaku peperangan yang berlaku dalam keadaan itu.
Dan pembukaan yang hebat lagi, Fathun Qustantaniyatun. Terbukanya kota Qustantaniya. Bukanya yang disebut dengan Istanbul ini. Dikembalikan balik pada Islam. Orang kembali pada Islam. Wa Fathul Qustantaniya. Bila dibuka saja Konstantinopel ini, khurudud dajjal, maka keluarlah dajjal di saat itu. Allahu akbar. Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan bahawa penaklukan kota Konstantinopel dilakukan setelah 6 tahun daripada peperangan besar antara kaum muslimin dan juga barat itu sendiri. Dan dajjal keluar pada tahun yang ketujuh. Dajjal ni keluar bila? Pada tahun yang ketujuh. Abdullah bin Bush radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal malhamati wa fathil madinati ayil qastantaniyati sittun sinin." Sittu sinin wa yakhrujul masihud dajjal fi sabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jarak antara malhamah dan pembukaan kota Konstantinopel selama 6 tahun. Jarak dia. Buka balik kota Konstantinopel ini selama 6 tahun. Kemudian dan Dajjal akan keluar pada tahun yang ketujuh. Pada tahun yang ketujuh. Allahu Akbar. Kita tak tahulah, takut-takut pembukaan Ayah Safiyah yang baru-baru ni, yang dibuka oleh yang disebut dengan apa dia, Tayyip Erdogan ini, yang telah buka Ayah Safiyah daripada muzium menjadi masjid kembali. Ayah Safiyah ini sendiri. Itu merupakan di antara tanda-tanda sampai tahun yang ketujuh, lalu keluarnya Dajjal. Kita pun tak tahu. Wallahu'alam. Tanda-tanda tu berlaku ke? Sekarang ni, tanda-tanda tu sedang berlaku. Sedang berlaku saat yang kita berada ni. Tempat keluarnya Dajjal ini, beza dengan Imam Mahdi. Kita cerita tentang Imam Mahdi, keluar dekat mana? Dajjal keluar dekat mana? Tempat yang tidak diperselisihkan dalam pelbagai riwayat adalah keluar daripada arah timur. Dia keluar daripada sebelah timur. Ada dua riwayat yang berbeza. Iaitu menyebut bahawa dia keluar daripada Khurasan juga. Dan satu lagi, mengatakan ia keluar daripada kota Asfahan, Iran. Dia keluar daripada kawasan itu. Dajjal-Dajjal ni, dia datang daripada mana? Datang daripada kota Khurasan ataupun daripada kota Asfahan, Iran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, Dajjal al-Masih yang sesat akan keluar daripada bumi belahan timur pada saat manusia sedang bertengkar, manusia sedang berselisih. Kemudian ia keluar menuju Hijaz. Dia keluar menuju kepada bumi Hijaz. Kat mana Hijaz ni? Di sebelah yang disebut dengan Jordan, di sebelah yang dinamakan dengan di sebelah Syria. Ini di sebelah yang berlaku ini. Kemudian dia keluar menuju Hijaz yang berada antara Iraq dan juga Syria. Kemudian dia menuju ke Mekah dan Madinah. Dia bergerak lagi ke Mekah Madinah. Namun malaikat menghalangnya. Dia nak bergerak ke Mekah Madinah, malaikat halang dia. Kemudian dia pergi ke Palestin, dan di mana ia dibunuh oleh Isa bin Maryam di kota Lud di Palestin itu sendiri. Allahu akbar. Rasulullah bersabda, "Ad-Dajjal yakhruju min ardil masyriqi yuqalu laha Khurasan." Dajjal akan keluar daripada bumi sebelah timur yang disebut dengan Khurasan. Nama tempat yang berada di sebelah Iran, Khurasan ini sendiri. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar daripada bangsa Yahudi Asfahan. Kalau tanya Dajjal ni keluar daripada bangsa apa? Bangsa Yahudi Asfahan. Alhamdulillah, legalah kita. Tak keluar daripada orang Melayu. Dia panggil. Tak keluar daripada orang Cina India. Tak, tapi dia keluar daripada mana? Daripada bangsa Yahudi, puak Yahudi Asfahan. Sebelah Asfahan yang akan diikuti oleh seramai 70,000 orang daripada golongan mereka itu. Yang menyokong dipanggil Dajjal ini seramai lebih kurang 70,000 yang akan bergerak bersama dengan Dajjal. Untuk memerangi siapa? Nak memerangi Imam Mahdi dan melawan yang disebut dengan Nabi Isa bin Maryam ini sendiri. Mengapa disebut Al-Masihud Dajjal? Ada orang tanya. Kenapa Ustaz sebut Al-Masihud Dajjal Ustaz? Kenapa Ustaz gambarkan dia Al-Masihud Dajjal? Ibnu Athir berkata, Dajjal dinamakan Al-Masih kerana matanya yang satu rata. Mata dia tu, satu tu rata. Buta dia tu, buta mata. Rata. Sedangkan Al-Masih adalah orang yang salah satu bahagian wajahnya rata, tidak ada mata dan tidak ada keningnya. Berbeza dengan Al-Masih Isa bin Maryam.
Khani'i adalah bentuk fa'il yang bermakna, fa'il maknanya pelaku. Dinamakan demikian ia mengusap orang yang sakit lalu sembuh dengan izin Allah. Itu kelebihan Al-Masih Isa bin Maryam. Beza dengan Al-Masihud Dajjal, dia beza dia, mata dia satu dan rata. Sedangkan dianya, salah satu bahagian wajah dia, tidak rata dan mata dan tidak ada alis mata pada diri dia. Ada pun Dajjal, si pendusta, dinamakan Dajjal, sebagaimana yang dikatakan Ibn Hajar, kerana ia menutupi kebenaran dan kebatilan. Berapa lama Dajjal ini berada di atas muka bumi ini? Ha, InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah. Tentang berapa lama tu, biar kita sambung lagi dalam tajuk Dajjal ini. Siri yang kedua nanti, dalam tanda-tanda berlakunya kiamat ini, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi kebingungan dalam membicarakan tentang tajuk masa depan yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqima salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan. Dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut tu tak ada